ini banyak ini. Wow, keren ini ya. Singapura ini pergi mana ini ya? Setelah kalian masuk dari sana, so kalian mau pergi kemana-mana boleh. Di sini aku mau pilih ke Paya Lebar dulu, soalnya aku lapar ya. Kenapa aku ke Paya Lebar? Soalnya di Paya Lebar itu tempat makan-makan Indonesia banyak. Jadi apa-apa benda, jom kita cari makan dulu ke Paya Lebar. Nanti kita jumpa di Paya Lebar ya. Beginilah suasana stesen MRT. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Harbor Bay Kota Batam. Oke, hari ini aku akan pergi ke Singapura lagi. So, kenapa aku pergi Singapura? Saya orangnya bosan aja. Jadi kerja aku udah siap di Batam. So, sekarang saya mau keluar lagi. Sekarang saya mau pergi ke Singapura. Tapi di sini aku naik kapalnya nggak pergi ke Tanah Merah ya. Ini kita pergi ke Pelabuhan Harbour Point ke atau apalah namanya. Yang penting kita akan pergi ke Singapura menuju ke pelabuhan yang beda ya. Kemarin kan dua kali kita pergi ke Tanah Merah. Sekarang kita pergi ke Harbour Point. Jadi apa-apa benda, jom kita pergi dulu. Oh ya, aku lupa. Harga tiket dia Rp400.000 sekali pergi. Kalau kita on way, kalau kita bolak-balik itu Rp700.000. Jadi saya sarankan buat kalian kalau warga Batam beli tiket bolak-balik ya, biar murah. Kalau kita balik nanti kan 400 udah habis 800. Tapi kalau kita beli bolak-balik itu habisnya cuman 700. Kita ada 100.000 saja. Nah, di sini ada Holland Bakery, Morning Bakery. So, sekarang saya turun dulu. Boarding pass-nya di bawah ya. Jam 10.30 saya akan jalan. Jom, kita turun dulu. Bagus. Saya suka pelabuhan Harbour Bay ini. Jom. Sampai paci. Oke. Jadi sebelum kalian masuk ke sana, kalian di sini boleh beli oleh-oleh dulu. Berapa satu ini? 6.000 lisoles. 6.000 lisoles. Oke, saya beli 2. Yang rasa ayam atau udang? Rasa udang. Oke, jadi kalau kalian mau ke Singapura, bila kalian ada enggak mau beli-beli di luar sana, kalian boleh beli kacang-kacang di sini, ada kue-kue kering banyak pula ya. Oke lah, kita beli dulu yuk kue lapis. Nanti kita makan di kapal ini. Ada kue lapis, ada bika ambon. Ada semua ya? Ini kue apa ini? Kue lapis. Oh, yang ini? Iya, ini semua kue lapis, banyak rasa. Ada 10 lebih mah rasa. Wow, 10 lebih rasa. Jadi berapa semua? 12. Apa nama? The Master. Oh. Kue khas Batam apa ceritanya? Ini ya, bolu ini ya? Kepisang. Kepisang. Ada luti gendang. Luti gendang ya? Iya, tapi banyak orang beli kue lapis lah. Sama bika ambon. Macam mana aku nak bawa? Oke lah. Oke, jadi ini adalah luti gendang khas Kota Batam lah ya. Iya. Kalau kalian mau beli, silakan beli sebelum kalian berangkat. Oke kak, itu saja. Terima kasih banyak. Oke, bye. Oke, jom kita jalan dulu. Jadi ini keberangkatan domestik. Tempat kita nunggu. Hobi. Hey. Mana ini? Pergi mana? Hah? Pergi mana? Tembilahan. Oh, Tembilahan. Oh, tadi mau pergi tapi sana dulu kita. Yeah. Bye. Yeah. Jom kita masuk, tapi di sini nggak bisa masuk kamera ya. Nanti kita lanjut lagi setelah kita boarding pass, kita akan jumpa di depan. Oke, seperti biasa setelah kita cap imigrasi, kita akan menunggu berangkat sebentar lagi.
ya, ini adalah perjalanan yang keberapa kali, yang ketiga, keempat mungkin ya. Tapi yang jelas, yang ini beda ya. Soalnya ini kita ke pelabuhan yang lain. So, aku mau lihat pelabuhan Harbor Front itu ya. Harbor Front ke Harbor apa namanya ya. Oke, jadi apa-apa benda, bila kalian pakai business class, kalian akan nunggu di ruangan lain ya. Tuh, saya orang miskin, jadi kita tunggu di sebelah sini aja. Oke, setelah kita lama menunggu, so sekarang kita beratur dulu. Inilah orang mau pergi ke Singapura. Jadi yang didahulukan ini orang bisnis dulu ya. Nah, yang keluar dari sini nih business class, orang kaya. Jadi kita orang yang miskin beratur dulu di belakang. Oke, lanjut. Banyak orang pergi Singapura ya. Ini Horizon 7 ini ya, kita naikin naik ini. Oke, bro. Iya. Dadah. Jalan. Abang. Oh, ternyata cuaca buruk. Mendung ya. Oke, nanti kita lanjut di depan sana ya. Oh, ini orang baru datang. Orang Singapura baru datang. Kita baru mau pergi. Tanya sedikit dulu. Jadi kalau dari Singapura ke sini apa persyaratannya? Kalau dari Singapura ke Indonesia apa persyaratannya? Harus ada aplikasi peduli lindungi. Oh, peduli lindungi aja ya. Oh, itu aja ya. Oke. Oke, jadi buat kalian yang kerja di Singapura, kalau mau liburan ke Batam, download aplikasi peduli lindungi ya, bro ya. Oke, itu saja. Bye. Semangat kerja. Cep, kita lanjut dulu. Takut mereka sama kamera ya. Oke, jadi ini adalah Horizon 7. Kita akan naik kapal Horizon 7. Oke, thank you. Ya. Oke, kita jumpa lagi di Horizon 7. Halo. Halo, bos. Bersih. Oh, lagi luas ini Horizon 7 yang ini. Besar pula ini. Jom, kita cari tempat duduk dulu. Kita duduk sebelah. Oke, jadi sebelum saya duduk seperti biasa, sini ada TV, ada pemberitahuan kalau ada apa-apa. Untuk kapalnya sangat bersih ya, luas. Ini adalah Horizon 7. Keren ya Horizon 7 ini. Horizon 8 yang konek kemarin, sekarang ini Horizon 7 ya. Ini tempat taruh barang. Oh, ada lagi satu. Yang besar. Oke, jadi kita udah lihat-lihat ya. Di atas bisnis kelas, saya belum pernah naik ke bisnis kelas. Jadi di sini kita nggak usah lama-lama. Jom, kita duduk dulu. Oke, jadi
kita tinggalkan Pelabuhan Harbor Bay dulu. Jadi perlu kalian tahu, kita akan pergi ke Pelabuhan Harbor Front ya. Ini kita baru, aku baru pertama kali ke pelabuhan ini. Jadi aku mau tahu kayak gimana sih Pelabuhan Harbor Front itu. Apakah kayak Harbor Bay? Tapi sayang lagi musim hujan atau mendung. The process is too deep. We have to deal with hundreds of workers, literally. Oke, jadi kita tinggalkan dulu pelabuhan Batam Center. Singapura, Singapura. Mau pergi Singapura? Iya. Di mana? Oh, oke, oke, boleh, boleh, boleh. Sebentar aku call. Oke, jadi kita tinggalkan dulu pelabuhan Batam Center di Batam Center Harbor Bay. Nggak bagus mbak tempatnya, macam kapal biasa kalau. Oke, jadi sekarang kita udah mau siap-siap dulu. Thank you.
depan kapal ini. So kita naik kapal Horizon 7 ya. Orang-orang sudah turun semua. Kita lanjut dulu. Jadi ini yang namanya Pelabuhan Harbor Front ya. Ini Mas Pem, kita lewat sini. Kemarin kita lewat Tanah Merah ya. Sekarang kita lewat ini. Ini banyak ini. Wow, keren ini ya. Singapura ini pergi mana ini ya? Wow. Oke, kalau ini keren nih. Ini kapal bagus nih ya. Sekarang kita lanjut dulu untuk cop paspor. Jadi apa bunda di sini kamera stop. Oke, setelah kalian cop paspor, so wow, keren ya di Harbor Front ini. Di sini ada bus, ada taksi, ada MRT langsung bro di Harbor Front ini. Dan sebelah sini ada toilet. Dan sebelah sini kita langsung boleh isi topak ya. Ini kerennya di Pelabuhan Harbor Front ini ya. Bagus. Dan sini ada money changer. Di mana money changer? Di manakah money changer? Money changer. Nah, money changer di sebelah sini. Sini pun ada money changer. Wah, keren pelabuhan ini. Best. Kalian boleh tukar duit di sebelah sini. Money changer. Nah, ada taksi. Kalian boleh lihat video ini ya. Kalau kalian mau kemana-mana, kalian boleh beli pulsa di atas. Dan di atas ada tempat-tempat makan bro. So, sekarang kita tukar duit dulu. Baru kita apa-apa. Kita cari MRT ya. Nah, MRT-nya sebelah sini bro. Kalau kita naik MRT, dia langsung ya. MRT ini langsung ke tujuan kalau MRT ini. So kita jalan ke sini sedikit. Bagus Harbor Point ya. Harbor Bay. Kalah Harbor Bay. Batam. Kalian ikutin aja petunjuknya di sini aja. MRT. Saya tuh suka suasana baru. Kemarin kan kita lewat Tanah Merah ya. Nah, kalau sekarang itu kita lewat Harbor Front. Katanya Tanah Merah udah tutup sekarang ya. Terus semua lewat sini dan udah normal kembali katanya. Aku dengar tadi. Ada McDonald's, ada semua. Keren kan Singapura. Ah, ada stocking. Satu pack $7 mahal. $7 berarti 70.000. Taksi. Black.
Jadi kita udah sampai di MRT-nya. So, sekarang saya mau masuk dulu biar kalian tahu ya suasana MRT-nya. Kemana aja MRT ini? Usahakan kalian sudah punya card macam saya. Ini card yang aku beli kemarin tuh. So, kalian mau pergi kemana-mana boleh. Di sini aku mau pilih ke Paya Lebar dulu, soalnya aku lapar ya. Kenapa aku ke Paya Lebar? Soalnya di Paya Lebar tuh tempat makan-makan Indonesia banyak. Jadi, apa-apa benda, jom kita cari makan dulu ke Paya Lebar. Nanti kita jumpa di Paya Lebar ya. Beginilah suasana stesen MRT Paya Lebar. Oke, jadi MRT-nya sudah sampai. Jom, sekarang kita naik MRT dulu. Oke, jadi dari pelabuhan sana, so aku turun di sini untuk pindah lane ya. Lane kuning ke lane merah ya. Jadi saya pindah dulu untuk pergi ke KL.